Halo teman-teman, selamat datang di channel Joko Erawan. Nah, kali ini saya mau repaint, cat ulang velg saya pakai cat rubber paint merek Carlas. Ini saya beli warna hitam glossy. Ini saya beli 4 ya teman-teman, untuk harga satuannya itu kisaran 60.000 ya teman-teman. 50.000 juga ada yang jual di Tokopedia. Jadinya saya mau beli 3 tapi kayaknya kurang gitu. Takut kalau kurang. Nah, ini untuk warna aslinya itu ini warna emas ya teman-teman, warna gold. Terus saya cat pakai rubber paint warna hitam Dove. Dan sekarang mau saya coba cat lagi pakai warna hitam glossy. Ini pertama saya kletek dulu. Itu warna aslinya kelihatan. Ini kayaknya juga butuh kesabaran ya teman-teman. Melupasi cat rubber paint tuh nggak segampang yang dikira ya teman-teman. Capek juga. Ini harus kayak gini nih. Jadi kalau ngelotok tuh kecil-kecil gini. Ini aja baru segini. Udah 5 menitan tuh baru segini. Ini baru satu roda, belum yang itu. Karena saya putus asa ngelotokin rubber paint sebelumnya, jadi saya coba tumpuk langsung. Kalau rubber paint tuh ngecatnya nggak langsung semuanya sampai nggak kelihatan ya. Jadi kayak selapis pertama tuh ya kayak gini, nanti lapis kedua tuh agak full, lapis ketiga ya hampir sempurna, lapis keempat nanti sempurna gitu. Jadi nggak langsung sekali semprot tuh jadi nggak. Jadi kayak lapisan pertama, lapisan kedua baru jadi kayak full gitu loh. Ini saya tumpuk langsung ya yang ini, karena capek teman-teman sumpah. Ini baru satu roda loh, kurang tiga lagi. Dan ini sisa yang kelotakannya tadi, ini saya coba langsung saya tumpukin aja. Yang ini saya langsung lapisin aja ya teman-teman, kelihatan kan bedanya teman-teman. Jadi kayak lebih kayak ada glowing-glowingnya gitu, kayak ada pantulannya gitu. Terus saya udah lapisin 2 lapis ya teman-teman. Ini saya coba lapisin lagi 2-3. Nah, jadi yang sebelah sini udah saya lapisin ya teman-teman, totalnya 4 lapisan yang glossy. Jadi seperti ini. Yang sebelah sana itu belum saya repaint. Coba kita cek yang sebelah sana. Yang sebelah sini belum saya repaint. Nanti saya kasih contoh fotonya ya teman-teman, yang sebelum dan sesudah repaint. Yang sebelum itu warna Dove hitam top, yang sesudah itu hitam glossy. Ini untuk membedakan
saya coba cat satu garis ini aja. Saya coba cat satu garis ini aja. Ini dua ya, karena tadi ini juga kena catnya. Jadi ini perbedaannya teman-teman. Kalau yang doff itu warnanya seperti ini, kalau yang glossy itu seperti ini. Jadi ini beda ya teman-teman. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Joko Irawan. Oke, see you, bye-bye.